Tujuh petala langit menyeru namanya. Tujuh petala bumi gerun akannya. Keris sakti merungkai rahasia. Hilang di dunia, tiada jejaknya. Gurun demi gurun silih berganti sehingga ia ditemui kini. Takut.
Ratu ajak tolong kemas. Ha, cepat pergi kemas sana. Jangan main-main. Bahaya. Tahu. Mana tu dapat semua ni? Atuk kumpul lah. Ini semua Atuk Usaka turun-turun. Dari ini goyang Atuk. Yang ini pula Atuk yang bagi. Akhirnya Atuk pun dari keris. Mana dia dapat? Ada orang jual. Dia belilah. Tapi, ada satu keris ni pelik sikit. Seorang orang tua yang bagi Atuk. Katanya keris Siamang Tunggal. Keris tu... Tua punya ayam. Ish, dia berak pula. Busuk. Kesianlah tu. Dah, jangan nak ketawa. Kemas semua yang bersepah-sepah ni. Yang lain jangan usik. Ingat. Baik, bos. Kemas sama-sama. Ya lo, cepat kemas. Boleh cepat pergi main lah. Boleh. Ai, Mak Yul, jangan lari ya. Hai, yelah. Korang, pada sini. Jangan. Mata lima. Mata lima. Keris kecil je. Ini agaknya keris Siamang Tunggal. Keris sakti. Kalau aku dapat jual. Tapi kau tak boleh jual RM2. Sebab keris ni satu je. Jantan. Biar kita orang pula cuba. Abang, hati-hati. Hai. Satu. Dua. Tiga. Baikkan berlebih. Hebatlah. Tenang saja. Hengang je.
Cantiknya gambar. Apa ni? Upin, Ipin, tengok ni. Apa? Ni ha. Dua sinar sebagai petanda hilang gelap datang cahaya. Kenapa ni? Tadi bila? Dapat nombor tu. Sehelai 10 mas. Dua helai 20 mas. Tiga helai 30 mas. Kalau 8 helai 80 mas. 9 helai 90 mas. 10 helai. Wah! Kaya, kaya aku. Boleh kahwin dengan anak raja. Aku mesti dapatkan rambut tu. Hah? Bunyi apa tu? Batu belah. Batu bertangkup. Rambut? Kaya! Kena ambil rambut! Nak jadi kaya! Aduh.
Bukanlah batu belah, batu bertangkuk. Yang nyap orang. Semua orang di Indraloka tahu. Indraloka? Ya, Indraloka. Kerajaan indah, langitkan awan, berbumikan tanah. Ini bukan kamu, Gindo. Ini mana? Ini mana? Yeah!
Bayarannya dua kemas. Kena bayar. Mestilah. Bukan senang nak kalah dengan dia. Kalau kena tangkap, habis kita semua. Kenapa Riri yang kejar korang? Aku juga. Mana aku tahu? Kita orang... Berani bawanya kembali ke kerajaan Beta. Kerajaan Siau! Yang tahu membukanya. Petra tak peduli. Baik, kau cari keris itu sebelum. Ampun tunggu, ampun. Tapi di mana Patik nak cari? Ha? Bukankah kau ahli nujum yang terhandal di Hedra Loka? Nujum Pak Belalang yang boleh menilik segala perkara. Tilik sekarang. Tapi Patik perlukan mangkuk tilik Patik. Izinkan Patik pulang untuk mengambilnya. Habislah kita belalang. Belalang kita dah pecah. Kalau kita... Hai! Hai! Kau siapa? Fizi! Ini... Belalang, siapa budak-budak ni? Kenapa mereka di sini? Mereka sesat, Bapak.
Sion, dalam pun bawalah mereka pulang. Bapak marah. Eh, tidak. Tapi sekarang kita semua kena lari dari sini. Keris, mana kau dapat? Keris tu atuk punya. Tapi sayang tak ada bilah. Mana sarungnya? Sarungnya dah hilang. Alamak. Semua salah Keris ni. Macam mana nak balik ni? Kau boleh angkat. Kenapa engkau dengan Upin je boleh angkat? Bukan keris tu berat ke? Ada seorang lagi. Sebab kita orang luar biasa. Upin. Jadi, betul lah ramalan tu. Kau yang... tak selamat. Bahaya. Pintu rahsia. Sini, cepat masuk. Masuk. Tengoklah. Sini. Belalang, jaga budak yang pegang keris tu dan cari kau mereka. Hati-hati dengan orang yang ada kesan bakar di telinganya. Tapi... mesti ada di sini. Mari. Jomlah. Buat apa? Jalan lagi. Ikut je lah. Cantik sarung keris ni. Macam pernah nampak. Macam sarung keris. Tak mungkin, tak mungkin. Pecah! Apalah abang ni? Korang lagi. Sarung keris satu. Abang punya. Abang punya lah. Ada abang kisah. Abang nak jual. Dapat duit, abang beli ayam. Bila ayam dah banyak, boleh tukar dengan lembu. Setelah kaya berniaga lembu, aku kaya. Abang pun kahwin dengan anak raja. Pandai, pandai. Abang, abang. Abang panjang suka berangan. Macam-macam ni. Betul-betul? Betul. Memang nama abang Manjenin. Orang yang suka berangan-angan. Tapi angan-angan abang bukan kosong. Berisi. Kau tengoklah nanti. Akan ada banyak kejutan. Dahlah, abang nak makan. Makan? Dah sampai ke, bang? Dah sampai. Hey! Wow! Oh!
lalala. Comelnya. Nak panggil. Nak pusang selai. Dua, tiga. Dua, tiga. Pisang salai. Naik, naik, naik. Sampai. Pisang salai. Mak de rumah. Apa khabar? Saya faham jelingan mak de rumah. Bulan depan saya baik. Aduh. Dengar sini semua. Bisa salah ni. Let me punya. Grand. Happy dah. Dapat. Barangnya. Saya suka. Itu apa? Ketulan nun. Apa yang nenek tu pandang eh? Dia pandang batu-batu anaknya tu. Mak de rumah sumpah dia jadi batu. Kenapa? Kerana si Tanggang anak deraka. Tak mengaku mak de tu mak dia. Ha, korang jangan jadi macam tu. Sekarang ni rindulah tu. Dia buka gerai ni pun sebab anaknya si Tanggang suka makan pisang salai. Nenek nak pisang salai. Kita kongsi ya. Kita kongsi ya, Mak. Tanggang. Itu anak nenek ya. Macam mana nenek sumpah dia? Nek, janganlah sedih. Nenek kesal bertindak terburu-buru. Tak sabar. Sepatutnya nenek maafkan dia. Jadi sekarang nenek dah maafkan dia? Hati Mak dah lama maafkan kau, Tanggang. Tapi mulut ni berat sangat nak ucapkan. Thank you.
ada tulisan. Kecil. Aku mahu tunjuk satu barang. Tengok ni. Huh? Ini sarung keris luar biasa. Luar biasa? Tengok ni. Nampak benar ni punya. Shhh! Ini bukan barang sebarangan. Kerisnya ada. Tersembunyi dari pandangan mata orang biasa. Hebat kan? Hanya mereka yang ada dapat melihatnya. Ha, Merah dapat. Siapa cepat, Merah dapat. Aku nak jual. Jadi? Kenapa tu? Itu kali satu. Siapa nak beli? Aku punya. Siamang Tom. Aku punya. Cukup. Huh? Siapakah yang hak antara kamu berdua? Mak Du, mengekor ni kena pergi cepat. Petala langit menyeru namanya.
tujuh petala bumi, gerun akannya. Keris sakti kebesaran negara, keris sakti kekuasaan raja, hilang di dunia tiada jejaknya. Gurun demi gurun silih berganti, menanti yang hak datang membela. Pada yang setia, seketen pada yang derhaka. Siapa dia pahlawan perkasa yang akan menegak keadilan? Tujuh petala langit seru namanya, tujuh petala bumi kemuliaannya. Keris sakti kekuasaan raja, keris sakti kebesaran negara. Petala langit seru namanya, tujuh petala bumi kerundakannya, keris sakti kekuasaan raja, keris sakti kebesaran negara. Aku ada keris dia. Tengok, dah ada bila.
Macam mana kau jumpa? Orang berkesan bakar di telinga. Serahkan keris itu. Tak nak. Siapa kau? Ya.
Keris yang mah tunggal? Jika keris itu jatuh ke tangan mereka, mustahil Rendra Loka. Tapi nanti kawan-kawan akan... Mereka tidak akan diapa-apakan. Selagi keris ini ada pada kita. Apa-apa pun, kita mesti selamatkan diorang. Betul-betul-betul. Lepas tu kita orang semua nak balik. Kat sini, orang boleh tukar jadi orang-orang. Takut. Oi, jangan takut. Aku sahabat kau berdua. Aku akan tolong. Sama-sama kita kalahkan Raja Besiung. Jom kita ke istana Raja Besiung. Tapi kat mana tu? Aku tahu jalan rahsia ke istana Raja. Macam mana kau tahu? Siapa kau? Siapa kau? Kapalgah berlayar laju, kampus merdu mengiringi lagu, suara nyanyian memikat sukma. Akulah nahoda ragamu. Ini anaknya Pak Belalang. Jadi, bapa mesti sudah tahu akan kemunculan keris ini. Ya, bapa dah tahu. Dan suruh jaga dia. Dua sinar sebagai petanda. Hilang gelap datang cahaya. Dua jiwa menjadi pembela. Apa? Kalau macam tu, ayo kita ke Pulau Angan Maganda. Jauh juga kita jalan. Ipin, apa tu? Apa? Oh.
Siapa itu? Semua dan bagaimanakah boleh sampai kemari? Huh? Kami ini pelayar. Belang. Kau siapa? Saya bawang merah, penunggu gua cerita. Wah, semua itu tak penting. Yang penting, tunjukkan jalan ke istana raja. Aduh. Rasakan. Tadi sombong sangat. Abang okey ke? Buayan ini merah punya. Hanya merah saja yang boleh sentuh. Hmm. Aneh. Sepatutnya tiada siapa yang tahu akan tempat ini. Mengapa kau berada di sini? Dulu. Huh? Citilah. Sebenarnya, merah dipenjarakan di sini akibat difitnah bawang putih. Adik merah sendiri. Hati ini sakit sangat pada dia. Putih tak patut buat dia begitu. Dia rasa bersalah dan kesal sangat. Putih teringin nak jumpa dia. Dan minta maaf. Tapi
jahat fitnah kakak sendiri. Raja murka. Raja bersiul. Pak, belas! Tolong saya! Mana akaknya Upin dengan Ipin? Entah hidup, entah mati. Shh, jangan cakap macam tu! Upin dan Ipin penting! Apa maksudnya? Hanya mereka yang boleh selamatkan kita dan juga kerajaan Indraloka dari genggaman Raja Besiun. Mira, Mira. Kita sedihlah pula. Dah tu, kita kena pergi sekarang. Hey, orang nak cepat ni. Kalau tak silap, di sini ada kolam air untuk menuju ke istana. Ya, dulu ada. Tapi kolam itu telah kering. Maka laluan ke istana hilang bersamanya. Hei, tua punya budak. Jangan usik Nian. Garangnya macam Kak Ros. Kan Ipin? Kak Ros? Kakak kita orang nama dia Ros. Walaupun garang, dia baik hati. Dia goreng ayam untuk kita orang. Bila kita sakit, dia jaga. Bila kita nakal, dia marah. Dia piat keringat kita orang mak. Macam ni. Macam mana Kak Ros marah pun, dia tetap sayang kita orang. Ho-ho, kalau kita orang buat salah, dia mesti maafkan sebab dia kakak. Kakak kan kena jaga adik-adik. Betul kan, Kak? Ya, betul. Kakak mesti maafkan adik. Ayah di cincang tak akan putus. Ha? Ialah satu-satunya keluarga Mira. Putih, di manakah kau? Mira rindukan Putih. Mira, maafkan Putih. Keris lama bertaut semula. Huh?
Kalsium. Perintah menyelamatkan dan melindungi tuanku dari bahaya. Atas perintah siapa? Ayah anda tuanku Raja Inderloka. Tuanku sajalah puan. Jangan gaduh-gaduh. Semua kan kawan. Apa-apa kita buat mesti bersama-sama. Bersatu tegur bercerai rama. Ayanda, Ananda bersalah. Ananda tak dapat selamatkan Ayanda. Maafkanlah Ananda. Janganlah tuanku salahkan diri sendiri. Kejadian itu tidak diduga. Tetapi inilah masanya untuk menuntut bela. Ingat apa kata-kata terakhir Ayanda tuanku. Ingat. Yang hak akan membela.
Siamang Tunggal akan bersama air mata merungkai segalanya. Dua jiwa menjadi pembela. Keris lama bertaut semula. Sinar bahagia. Raja Bersiuk. Akhirnya. Yang Hak kembali bersama keris Siamang Tunggal. Serahkan padaku keris itu. Akan aku lepaskan kau dan kawan kau semua. Tidak, aku akan hapuskan kau dengan keris ini. Lanun, saya lanun.
Batu belah dah terbuka memberi petanda. Ya, semoga belum terlambat. Keris yang mentunggal tak sehebat mana? Tak berkuasa mengalahkan peta. Gah pada nama, tapi tidak berguna. Ipin! Upin! Takut. Tuanku. Polima. Luju. Jayang. Tuanku. Jangan apa-apakan mereka. Lepaskan mereka. Kau nak lawan aku dengan keris itu? Tuanku, baca di keris itu. Baca! 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 Dua sinar sebagai petanda. Hilang gelap, datang cahaya. Dua jiwa menjadi pembela. Keris lama bertaut semula. Sinar bahagia kembali akhirnya. Aduh. Perlawanan yang sia-sia. Tunggu!
Upin, Ipin. Semuanya selamat. Boleh kita semua balik? Hmm? Jangan balik. Nanti aku tak ada kawan. Kau ikut kita orang. Barilah. Tapi aku tak boleh tinggalkan bapa aku. Sebab tu mereka kena balik. Mereka rindukan keluarga mereka. Tak sabar nak jumpa opa dengan akak. Dengar tu. Batu belah batu bertangkup dah terbuka. Cepat-cepat. Kalau nak balik, kita harus segera ke sana. Jadi siapa yang dapat mengawal buka tutup batu tu? Macam mana nak ke sana? Jauh tu. Kena.
tamatlah riwayat kau, Siung. Terima kasih kerana bantu abang dapatkan semula takhta. Kita berpisah di sini. Apa ini? Bapa. Anak jantan tak menangis. Senyum sikit. Bila nak jumpa lagi? Satu hari nanti. Saya boleh dulu. Dah, pergi. Selamat tinggal. Jangan lupa ini surat kau. Ipin, Ipin. Bagi Atuk, hadiah dari beta dan penduduk Indraloka. Apa pula? Ini memang keris satu. Makan ABCD. Atuk, cepatlah. Kita orang ada benda nak cerita ni. Yelah, yelah. Macamlah korang. Come on.
Eh.